Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi saya mula mereka ni dah lebih kurang dalam 5 tahun lah. Belum ni saya buat bengkel ni tak ada bantuan apa-apa lagi, saya buka di sebelah. Lepas tu saya dapat bantuan dari pihak JKM kelas banyak 2007 tu. Saya mula beli kompresor palatan-palatan untuk membaiki lah. Saya dapat tu dah masuk duit pun semua, memang saya beli palatan macam orang-orang nak baiki dulu lah. Macam kompresor, spanner, lepas tu beli spare part sikit-sikit lah. Lepas tu dapat bantuan dari Semicorp pula. Saya boleh buka kedai pun macam ni lah. Dah cukup kan. Cukup palatan pun, pendapatan saya lah ni RM3,000 hingga RM5,000 lah. Ni mereka memang banyak membantu saya lah. Banyak membantu saya dari saya tak ada apa, dari saya menoreh kereta. Lepas saya boleh buka kedai, saya nak beritahu kepada OKU-OKU yang macam dengan saya, jangan patah semangat. Kita pun boleh buat macam orang biasa. Kita ada banyak pihak yang boleh tolong kita. Jangan patah semangat. Apa yang kita ada, kita buat. Jangan kira. Memang kat sini ni KTM ni orang suka guna. Lepas tu jadi ke orang kata apa? Keperluan harian lah. Memang orang lain banyak guna kita sebab dia cepat. Tempat yang selesa. Lepas tu kita nak pergi ke mana-mana memang cepat sekali, cepat sampai ke tempat yang kita nak pergi tu kan. Macam baguslah untuk rakyat semua kan. Lepas tu dia buat baru punya cantik. Lepas tu selesa dan kemudahan dia. Lepas tu ramai parking-parking kat saya ni kan. Lepas tu motor pun banyak parking sini. Daripada naik sana pergi kerja, pergi jalan-jalan naik kot ni. Mula sekat rambut. Lepas sekolah kan. Sekat rambut rambut kawan-kawan pun. Lepas tu dah setiap hari buat benda tu kan. Minat tu ada lah untuk rambut kan. Sebelum saya dapat palatan rambut ni, agak suka lah saya nak cari makan kan. Dalam target saya pun tak dapat capai kadang tu. Lepas dapat tu, memang banyak perubahan lah bagi saya kan. Pakai yang lebih lagi dalam satu masa tu. Belum ni saya gunting rambut pun bukan lepas kursi yang saya dapat ni. Dan lepas saya dapat kursi ni, apa customer saya datang dengan selesa lah pergi telefon. Dapat atas yang saya dapat. Bagi saya kalau buat yang bumbung tu memang terbaik lah. Ia bagi keselesaan pada orang ramai, memang bagus lah. Dia buat dengan tempat yang apa, kalau hujan ke orang boleh berteduh, boleh lalu dengan orang apa, selesa lah. Macam tu lah, kalau orang lalu pun nak lari pergi duduk pokok, tak selesa kan. Sekarang ni nampak lalu santai dengan tempat yang menarik lah. Dulu rumah serba baru, kenuri ada selalu.